Halo, gue Tegar. Selama pandemi COVID-19 ini, gue lebih sering berkegiatan di dalam rumah. Melakukan anjuran pemerintah seperti mencuci tangan setelah beraktivitas, tetap di rumah, mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer sebelum bepergian, dan menjaga jarak atau social distancing. Banyak hal yang dilakukan dalam social distancing, seperti memesan makanan, nonton TV, kuliah, bahkan nongkrong. Semua dilakukan agar COVID-19 ini cepat berakhir, dan juga kita dapat berkumpul bersama lagi. Dan gue Tegar, inilah cara gue untuk melakukan social distancing.